sekarang mau pulang mau ke mana? Ke sini Poncol, ada sakit. Ini apa ini? Obat gatal. Ada lagi yang mau diambil? Ada kan? Kabel. Kabel di mana pak? Mau dibawa? Dibawa. Kasan. Ada saya sakit beli. Dari mana tadi? Dari tempat kerja. Iya. Terus sekarang mau pulang mau ke mana? Ke sini Poncol, ada sakit. Ini apa ini? Obat gatal. Adanya sakit apa emang? Hah? Adanya sakit apa? Asma. Enggak ada ini, enggak ada orang tua di rumah. Bapak kerja. Ibu? Ibu di rumah sendiri sama adik. Surat-suratnya kamu bawa enggak? Ini baru beli. Iya, suratnya ada enggak? STNK. Di ono di orangnya, Pak. Kok di orangnya? Kan udah kamu beli? Motor baru beli. Iya, ini besok baru saya ambil suratnya. Kok bisa begitu? Mas. Kamu bisa beli motor surat motornya doang suratnya enggak? Iya, enggak apa-apa. Pakai kelengkapannya mas, helmnya ini platnya enggak ada ini. Iya, orang kenyang ini baru enggak enter. Dia mau dimanapun tempatnya, yang pakai helm ya harus lah. Helmnya, plat nomornya. Nanti kamu ambil suratnya ya, motornya diaman dulu di Polres Jakarta Utara. Nanti diambil kelengkapannya, STNK-nya di BKB. Hah? 2. Polsek 72. Iya, 72. Polres. Siapa namanya? Tinggal di mana? Di bawah STNK-nya ya, sama BKB-nya, plat nomornya di bawah semua ya. KTP udah ada belum? Tapi itu betul obat itu. Coba diangkat lagi. Obat gatal, deh. Obat gatal. Iya benar obat gatal. Punya siapa? Oh. Ini punya siapa? Punya saya. Obat gatal, periksa aja. Jangan percaya. Umurnya berapa? Mas. Masih 16. 16 tahun ya? Cek aja, Pak. Ih, gini. Coba lihat, Mas. Jangan ngebut-ngebut ya, naik motornya ya. Buru, Pak. Cek aja, nanti. Apa nama obatnya, Dek? Gak tahu. Alergi. Hah? Bapak. Alergi. Oh, iya. Alergi. Beli di mana ini? Dibeliin bapak dari kamu. Bener. Ya. Obatnya dikasih. Ada lagi yang mau diambil? Ada. Kasan. Kabel. Kabel di mana, Pak? Mau dibawa? Dibawa. Kasan. Ada saya sakit beli. Iya, dibawa suratnya. Nanti dibawa surat. Surat-suratnya, kelengkapannya ya. Tadi ngebut, nggak pakai helm lagi. Dan makanya dikejar, dicek surat-suratnya nggak ada. Yo. Ya, Rian ya. Ini ada kunci. Kuncinya mana kuncinya? Kuncinya mana nih? Oh, pakai ini kontaknya. Bentar doang gitu ya? Langsung di kontak nyala itu. Beli di mana motornya? Di mana belinya? Abang, teman abang saya lagi, abangnya kan ada servis motor. Terus temannya mau jual motor, terus kata dia STNK doang. Kata saya buat kerja mondar mandir daripada saya jalan kaki mulu. Beli berapa emangnya? 1.5. 1.5, motor tahun berapa ini? Kamu udah lama pakai motor ini? Belum lama. Nanti abangnya siapa namanya? Iya, nanti suruh ditolak suratnya ya. Kemarin saya pindah suratnya. Terus kata dia abang kan yang punya motor kan orang bengkel, kata dia itu berhubung dia abang saya kan juga kerja. Enggak apa-apa, ngomong aja. Kenapa? Kata abang saya ntar besok diambilin suratnya. Baru. Bisa ada sakit tadi, makanya saya buru-buru. Iya udah enggak apa-apa, nanti suruh abangnya aja dibawa ya. Siapa ya? Oke, suruh bawa juga. Oke. Ya, makasih ya. Itu Polres ya. Ya, Rian ya. Sat.
tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Utara berpatroli, kami melihat sebuah motor yang tidak sesuai dengan standarnya. Ketika dihampiri dan kami periksa, pengendara tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat. Lalu kami melakukan pengecekan terhadap motor tersebut, kami menemukan satu obat yang ditujukan untuk adiknya yang sedang sakit alergi. Dikarenakan motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat, lalu kami amankan motor tersebut ke Polres Metro Jakarta.